Rizky Febian dan Mahalini Ayu Raharja mengajukan permohonan isbat atau pengesahan nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah. Pengajuan permohonan isbat dilayangkan pertanggal 10 Oktober 2024. Dalam permohonan yang diajukan di mana Rizky Febian meminta pengesahan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada 10 Mei 2024 kemarin. Taslimah sendiri tidak membeberkan alasan dari pengajuan pengesahan nikah Rizky Febian. Kemudian sidang perdana Rizky Febian dan Mahalini akan digelar pada 4 November 2024 mendatang. Pasangan suami istri ini kemudian diwajibkan untuk hadir dalam SIDS. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.